apa? Tuang lagi minum. Biar minum tempe yang dibanyak-banyakkan. Baru pada minum. Iya deh guys, harus harus itu loh. Iya itu. Ini yang minum ade. Ayo bang, itu ya, masih ada. Iya, kunci. Oh, banyak kali sih, Bu ya. Udahlah, nanti tambah kita. Ayo kan. Tambah ini. Ayo ayo ayo. Naik ke saman. Jogi. Jogi. Ambil kerupuk aja. Gak boleh salah ya ini untuk sop ini apa nanti ke sop pula. Coba kena ke mulut. Ada dak pak. Borong ya pak. Ini air minummu. Ayo sini dulu. Ayo ayo ayo. Bikin doa nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika kamu berbaik dan berkorban. Yang adanya anjing betul. Iya ki yang baru. Anak kecilnya. Nah, lagi sambil. Jadi. Sekarang mau panen rambutan nanti. Vitamin C nya. Banjir. Tiba-tiba saya dicek. Hari ini kita makan apa? Saksang. Ini makan saksang dengan porsi 20.000. Kebabian. 60 itu juga sih? Sudah itu. Anaknya, anak kalau anaknya pelit pak. Sedikit ngasihnya, bukan pelit. Ya udah berarti pelit lah. Apa nggak? Porsinya porsi pas. Karena jualannya itu yang. Tayet, kayaknya nggak terima dia kan. Tayet. Sebanyak 20.000 udah banyak loh nak. Timbang masak sendiri mana cukup 20.000 aja. Tayet, iya kan. Samanya aku kayak sama anaknya Opung itu kayak bolu lah ya kan iya. Mama kasih lah banyak bolu tapi kalau aku langsung yang pas-pasan yang aku buat harganya normal nggak ada lebih dan ini nggak terima tayet ini yang di saksang yang kita masak ini lomok-lomok ini loh tayet itu lapisan lemaknya itu tipis iya memang ini yang kecil ini yang muda jadi kalau yang besar itu tobal naik aja tayetnya sama kiki lah teh. Kalau daging yang tebal lemaknya. Ya, Jogi, tahu setelah makan nasi makan kerupuk ya habis lah kerupuk kau bikin nasi nggak ada di bibit itu. Bagian. Tapi kenapa? Mama kayak gini nggak apa loh nggak semangat loh kalau makan kayak gitu Jogi. Makanan utamanya nggak dimakan. Itu adanya kerupuk kampung mama. Lebih enaknya bapak rasa kerupuk kampung loh. Lebih enaknya kerupuk orang kaya pak. Kalau mau di lomok-lomok, satu lomok-lomok berapa? 600.000, 700 ya? Kalau lomok-lomok kampung? Yang minimal yang sudah bisa dipotong lah, 600 ya? 800 lah. 800? Ya besar 800 katanya. Minimal 600, belum lagi bumbunya. Iya. Taruhlah 200.000, 800.000. Juta lah. Tambah Coca-Cola-nya, minum esnya. Sama nasinya ya. Ah, aku udah bukan duit, dibayar duit langsung. Ini lah modal 1 juta lah bikin lomba-lomba. Pak, nanti kan pak kalau sudah habis makan virus corona ini, boleh kita makan KFC baru minum, baru sambil minum apa? Coffee box? Apa yang dead? Boleh. Halo. Gak bisa loh. Enak dagingnya. Dia enak. Ada yang gak enaknya. Ini kan lembutnya. Apa yang gak enak? Ada daging yang gak aku suka. Berarti si daging itu mungkin kayak hati-hatian ya. Dimpanya kali ya. Seperti hatinya itu Jogi. Ya guys, agak pahit ya. Apa itu? Gak enak, gak suka. Kok bikin lomok-lomok
Rebusan tuh. Rebusan? 20 orang tuh. 15 orang lah. 15 orang. 15 orang. Tapi kan di situ kan kita kuah supnya ada kental supnya kan. Iya. Panas sekali ya perutku. Kayak ada terjadi kebakaran baru ada lah kan. Minum lah. Kalau 10 orang aja pun gak apa-apa sih. 10 orang kalau 1000 tapi udah bos kita makan. Iya. Berarti 10.000 satu orang. 100.000. 100.000 lah. Oh ya. 100.000 itu jadi sudah satu bumbunya, udah satu berasnya, minuman-minumannya. Tayet. Gak sabar nanti kan mau mapres sih. Jadi pas orang-orang kan taruh lo nanti uang itunya apa. Ini enaknya itunya. Nah, Tayet. Pas itu kayak khas dibandingkan nasi yang gini. Kan rasa khas-khasnya gitu loh. Iya. Itu kakak dari kakak di menyewar itu. Bisa berguna kali kan ke Majogi. Iya. Rencana juga mau juga bikin rumah tangkin. Jadi yang kemarin kita beli itu kan ukurannya udah besar ya. Tapi lombok-lombok ini pun kalau dibikin panggang pun enak gitu ya. Panggang iya, lebih enak lah. Panas banget. Panas dulu. Wah panas sekali. Kapan akan Christmas lagi ya? Apa? Christmas. Kapan Christmas lagi? Enggak lah yuk. Kayak apa? Rindu Christmas. Ya udah. Natal. The cross, dia. Iya kan. Kemarin ada bapak baca komentar. Kok enggak bongkar celengan? Kan ini kan 2 Juni. Oh, entar lagi lah pertengahan. Karena kan kami belum menerima lah. Bongkar celengan kok. Oh iya. Oh iya ya. Pertengahan masuk jeans kayak mana? Oh kan gilainnya kayak apa? Karena kan belum habis itu. Sekolah biasa kan habis bagi rapot, jadi sudah masuk jeans. Oh iya. Mak, kami libur sekolah. Kita kan gak jadi bongkar celengan karena pas, pas apa? Kami libur sekolah, gak ada PR. Ada. Nah, mana? Pas apa namanya itu? Pas pengumuman corona. Kalau libur panjang malah kita bongkar celengan kita kan? Iya. Pas awal-awal corona. Kita lagi di kelas 3. Pas bulan 2 ya, kalau nggak salah. 3. Bulan 2. Enggak lah, bulan 2 kita masih pulang dari sana. Bulan 3. 3-4 gitu lah. Iya. Kita mau kasih Rena. Cuman enggak divideokan. Tidak divideokan karena memang penyebrap kemarin dapat itu. 300.000. Enggak lah. 400.000. Cuman kalau ditotalkan ada 1 juta ya Jogi. 1.500.000 kan. Gigi sama Jogi. Iya. Ada satu bawah ya, 1 juta. 1 jutaan kita enggak videokan kan. Ya kan. Gak bisa lagi kita beli mau handphone kan kak? Alah. Enggak lah. Aturannya? Dari internetnya no? Iya ya, belum bisa maksud beli. Maksudnya kalau itu tangan 1 juta setengah ada jadi handphone kan pak? Enggak, ma, itu gak cukup lah. Handphone Android, kan iPhone gitu lah. Kayak handphone lama bisa lah. Aja ditabung iPhone lah, baru berku lah. Nanti ditabung lah handphone. Jadi ditabung lah bang. Uang Jogi untuk bisa beli handphone. Sama uang besi itu juga ditabung, jangan dibiar-biarkan. Di jalanan juga ada nanti itu uang besi. Makanya kalau kita jalan kaki, kita harus nunduk ke bawah. Supaya? Dapat tahu nemu duit. Nanti kena, misalnya kan ini nanti yang listrik nanti. Enggak lah. Maksud bapak, duit kan mau jatuh kadang. Hari itu waktu di jalan kan mak pernah dapat 2.000 kan mak? Lagi nggak mesti duit loh. Sekali itu kan mak, itu sakit. Dia ke kamar mandi. Tiba-tiba beruntung kali mama dapat 50.000 dari kamar mandi. Tapi nak Jogi masih segini. Tuh ya. Yang lain sudah pada siap. Pas di rumah sakit. Yang dia waktu sakit Jogi. Ketahui lah tuh kan. Jadi. Apa tuh mak? Enggak, mau dapat duit. Ih, mau dapat duit ya, kata gitu kan. Iya.
bukannya mama nggak mau mengembalikan. Seandainya nanti ada orang mencari aku kehilangan uang, mama kasih. Tapi kalau enggak, untuk mama. Banyak yang mengaku lah. Iya, kalau kita bilang siapa, uang siapa ini? Semua bilang saya. Iya kan, orang nggak mau jujur sekarang. Duit terus. Duit. Gimana kondisi Midan sekarang ya? Kesehatan pun udah rame. Rame apa? Udah rame, Bapak, bener. Gak tau kalau gara-gara corona. Medan sekarang udah kunci bawah. Kunci bawah kemana? Lockdown kan bahasa Indonesia-nya kunci bawah. Cepatlah Bapak bantukan yang jogging agak ya masih jogging. Cepat-cepat kau makan, Bang. Aku agak sereawan. Langit-langit di dah kok. Minum ada lah. Agak. Angkerubuk itu. Angkerubuk itu. Enggak, bukan kerupuk ini kayaknya. Abang. Rajinlah jogging, kumpulkan uang besi. Saya beli handphone sendiri, jadi nggak usah mama boleh pegang. Tapi ada passwordnya. Gimana lah kalau 4 tahun lagi uang besi itu nggak laku? Wah, gimana lah kamu mau cairkan itu? Nggak, laku terus ya dong. Ini. Kalau gopek itu nggak laku lagi, 4 tahun lagi. Bisa ditukarkan ke Bank Indonesia, ke bank. Baru. Sama juga nya apa? Diciptakan 2016. Sendok aku. Cepat, Bang. Sendok itu. Aku mau buat satu kan tak kenapa? Enggak. Enggak terus. Ada kalau borah se mereka kan. Tadi masak dua pakar kita yang tinggal segini. Nanti apa? Lauk kita. Indomie. Ayam geprek. Mau. Lagi boker. Enggak, kita ayam geprek. Geprek beli dua. Bagi dua, bagi empat. Bagi empat. Enggak lah. Ayam geprek mahal kali, terlalu mahal. SS-nya iyalah. Ah baru ada ya, minyak. Nah. Ini emang ayam geprek SS loh. Tapi ini kayak gini kakinya kayak mana sih? Iya sih, biasanya kan kalau orang suka tepat orang Cina kan kalau enggak boleh apa goyang-goyang kaki nanti kan rezekinya kurang beruntung. Itu pepatah apa itu Cina itu? Iya. Pepatah Cina. China. Ini buang dulu nak, baru bikin kuasa pegawai bersih ya buru ya. Udah dibun siap ya nak ya. Nanti dia cuci sendiri piring ya. Gak bisa sendiri nanti dia. Iya, cuci sendiri nah, ini apa? Kalau bisa aja cuci sendiri ya. Ayo. Ini buang dulu satu buat sana. Ya tutup lah bang. Kenapa lo cuci sendiri? Tutup lah kalau gitu lah, maka ada jogi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga buat TV Dadah. Kenapa lo juga cuci sendiri? Ah? Ya belajar lah. Karena jogging udah belakangan, kakak udah siap menyusui piring bagaimana? Udah cepat lah. Nah, makanya cepat-cepat makannya, biar dicucikan kakak itu ya. Lagian masak jogging untuk piring jogging sendiri, jogging gak mau cuci. Kayak mana jogging? Harus semuanya mama, harus semuanya kakak. Apa yang bisa jogging kerjakan? Udah besar kok. Habis, kalau perbabian mantap. Mau kita bikin tahu coba ya. Langsung bapak mati karena